Ya, masalah gorden, rumah dinas anggota DPR RI menjadi hal yang sangat menarik perhatian publik. Dan pertama perlu dipahami bahwa penyusunan anggaran kebutuhan para anggota DPR RI termasuk kelengkapan rumah dinas itu dibuat oleh BURT, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dan para anggota itu tidak memberikan usulan-usulan yang seperti itu. Misalnya saya sendiri tidak mengusulkan gordeng. Itu kan inisiatif yang dibuat didasarkan mungkin bahwa gordeng itu sudah dianggap tidak layak dan perlu diganti. Tetapi karena memang jumlahnya diakumulasi dalam jumlah rumah dinas yang begitu banyak, mungkin angkanya menjadi fantastis. Walaupun menurut saya bisa jadi bahwa angka itu angka yang sangat besar. Dan kalau ditanya apakah saya sebagai anggota DPR RI di rumah dinasnya butuh gordeng, ya saya sih nggak butuh. Gitu loh. Ada gordeng, nggak ada gordeng di rumah dinas anggota DPR RI tidak akan mempengaruhi kinerja. Karena memang nggak ada kaitan antara gordeng di rumah dinas dengan kinerja anggota DPR. Karena kinerja anggota DPR itu bagaimana dia melaksanakan tugas-tugas fungsi dan pokoknya sebagai anggota DPR, mengawasi pemerintah, menyusun undang-undang, kemudian menyusun anggaran, gitu kan. Nah, itu kan salah satu tugas fungsi VOO yang dimiliki. Nah, kemudian muncul angka yang besar yang sejak awal menjadi sorotan publik. Dan semestinya sih kalau sudah sejak awal menjadi sorotan publik dan itu dianggap janggal, semestinya dikoreksi. Tetapi kan terus dilaksanakan. Dan ketika dilaksanakan, kemudian muncullah kejanggalan-kejanggalan yang dipersepsikan oleh orang-orang yang mengkritisi anggaran tersebut sebagai sesuatu yang akan memiliki implikasi terhadap penyimpangan. Kan dipersepsikan ya memiliki implikasi. Nah, sehingga muncul angka penawaran tinggi yang menang, kemudian juga misalnya perusahaannya dianggap baru. Nah, sehingga daripada diteruskan kemudian terus menuai polemik dan manfaatnya tidak seberapa, tetapi polemiknya jauh lebih besar. Sehingga saya beranggapan bahwa anggaran tersebut walaupun kalau sudah dilelang dan ada pemenangnya, ya memang agak sulit untuk dihentikan. Tetapi bisa saja panitia lelang mencari dasar-dasar hukum yang kuat sehingga bisa membatalkan anggaran tersebut dan kegiatan tersebut tidak mesti dilaksanakan. Ya, nanti dirubah, diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih bermanfaat bagi kepentingan pelayanan terhadap anggota DPR RI, karena itu kegiatan-kegiatan internal DPR RI atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik. Ini yang mesti menjadi bahan perhatian. Semoga masalah tersebut tidak berkelanjutan dan kita sama-sama saling mengkoreksi terhadap apa kesalahan yang kita lakukan dengan tetap mengedepankan bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bangsa di atas segala. Bapak Taufik Rahman dengan mas kami disebut tunai.
kenalan. Ya. Ayo. Ayo. Terus. Iya, Pak, Tas, yang ku. Saya tahu, Bu. Tahu, Bu. Itu nama, bisa di mana? Ame, Om. Oh, di itu. Jos, Jos. Kok yang di foto kenapa? Pesan dua atau pesan dua, pesan dua? Pesan dua. Nah, cukup, Jos. Iya, iya, nyiang, nyiang, nyiang. Rp15.000. Harganya berapa? Rp15.000. Iya. Terus kenapa? Iya, banyak banget. Aslinya mana? Aslinya Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, Cirebon. Uangnya kenapa? Uangnya itu banyak banget. Banyak? Emang kalau banyak kenapa? Iya kan, Rp30.000. Harusnya Rp30.000. Ini dikasih? Rp200.000. Jadi kenapa masalahnya? Masalahnya kenapa? Ya, masalahnya kayak gitu, Bapak banyak banget. Oh, masalahnya banyak. Ya. Terus kalau banyak kenapa? Gimana ya Pak? Nah, kalau banyak kenapa? Ya wes, Nihyang. Ya Mas Ardi jadi. Kasih temennya, Nihyang. Nih. Jangan, jangan. Nenek kasih. Ya. Ya. Ayo. Ini mau. Ini mau. Ini mau nih. Nah, ya. Salim lah, salim sama bapaknya, salim dulu, salim. Salim sama bapaknya, makasih. Pak, makasih. Iya, iya, sok-sok, enggak. Ayo, salim, sini. Ayo, ayo. Pintar. Apa itu, Prancis, tapi. Aduh, bisa-bisa. Lujuh naon di dia. Aya, orang tua di dia, Pak. Wih, lah, iya, nah. Ke Prancis deh, iraha. Rebok, rebok, Pak. Ngomong Sunda, nak, lu, sken. Ya, orang Prancis. Luar biasa. Prancisnya mana? Prancisnya di New Bell, Kalidoni. New Bell? Ini dari Prancis, New Bell, Kalidoni. Di Guruduk deket dah ke New Bell, Kalidoni. Udah lama di Prancis. Udah 22 tahun. 22 tahun. Sekarang lagi pulang berapa hari di sini? 3 minggu. Bisa di mana di sininya? Di Munjul Jaya. Oh, Munjul. Yang orang Munjul ibu masih ada. Ibu ada. Bapak? Bapak udah enggak ada. Enggak ada. Di Prancis sama suami. Sama anak. Oh, udah jadi orang Prancis apa masih Indonesia? Enggak, masih warga negara Indonesia. Kerja di Prancis. Suami kerja di Prancis. Suaminya orang Prancis? Iya. Bos. Ngomongnya bahasa Prancis dah ahli dong. Iya, begitu. Oh, suaminya bisa ngomong bahasa Sunda? Bisa. Hah? Biasa, biasa. Bisa, kan? Biasa. Oh, suka nonton YouTube saya di Prancis. Tiap hari itu suami saya. Oh, suaminya suka nonton YouTube. Ya, suka sekali. Terus kata suami yang orang Prancis apa katanya? Ya, nanti kamu pesan di foto sama Dedi. Oh, di foto lagi. Nanti minta nomor WA Ana. Ya. Ini jam-jam ya? Wah, iya jam-jam. Ini warga Indonesia yang ada di Prancis hari ini sedang ada di sini nengok orang tuanya suaminya orang Prancis. Ya hatur nuhun ya. Buat siapa hatur nama nuhun. Suaminya? Irwana Susanto. Kok suaminya udah Irwana Susanto namanya? Ya orang papa ibunya kan orang sini orang. Oh suami. Tapi udah warga Prancis. Iya, oh, Irwana Susanto ya. Warga Prancis nuhun suka nonton YouTube saya. Iya. Udah ketemu sama istrinya. Iya. Lagi main ke sini. Iya. Emang di kerudung begini di Prancis? Enggak. Oh enggak, menyesuaikan di sini aja. Iya. Oh. Terima kasih. Iya. Sampurasun. Sampurasun, terima kasih ya. Ya orang Prancis tuh ngomong Sunda sih teh. Nu di Prancis wae ngomongna Sunda kene sih anu cicing di dia ngomong bahasa Sunda beleguk sih mah. Ya, terima kasih ya. Oh. Ya sok sini, sini. Ya. Ya. Ternuhun, Pak. Jadi barusan berapa yang barusan? Barusan anak-anak ambil 2. 30. Ya. Ini kenapa? Banyak banget tambahin lagi. Hah? Tambahin kan lagi. Barusan beli lagi 230.000. Heeh. Jadi semuanya berapa? Ini semuanya 45 ya. 45. Itu uangnya berapa? 300.000. Nah, mau apa ini? Nah, dikurangin ini jadi berapa? 500.
Si sirikan tadi deh. Satu lagi, so kurang ini jadi berapa? Tadi mau apa tadi? Iya. Ambil 45.000. 85.000. Ya udah, nih. Pak, ini Pak. Lebih banyak. Pak. Kenapa? Lebih banyak, Pak. Kenapa? Lebih banyak. Kan saya bayar. Iya. Barusan ini satu. Satu, dua, tiga. 3 kali 15 jadi berapa? 45. 45. 20-an. Jadi 45 ditambah tadi anak saya itu 4. 4 itu berarti 60. 60 tambah 45. Jadi 105. Ini uangnya? 100.000. Hah? 105 ya? Takut kurang. Nah, 105. Udah. Kan 105 kan? Udah saya bayar. Ini pajinya gimana? Yang mana? Kenapa gemeter tangannya? Banyak banget. Hah? Banyak banget. Kenapa? Hah? Banyak banget. Banyak banget. Ini berapa lagi nih yang biar suka butuh? Tok, mau ngambil-ngambil. Nah, sok. Nah. Nih, hitung-hitung berapa tuh? Nah, tuh, ya. Nah. Sini. Mana nih hiangnya? Nih hiang? Iya, Mas Abdi. Satu barusan diambil berapa? Tiga. Barusan tiga. Tiga berarti kali 15. Jadi 45.000 ya. Tambah ini 45.000 90.000. Nih, tadi 105 kan? Sekarang 90.000. Yang ini dulu kembalian 10.000. Yang ini dulu. Yang ini dulu kembalian 10.000. 10.000 kembalian ya. 10.000 udah ya, kembalian 10.000. Udah kan? Lunas kan? Jadi 125.000. Ini uangnya 100, ya kan? Ya kan? Ini 105.000, jadi 125.000. Udah. 125.000. Ini soalnya banyak banget. Jadi 125 lunas kan? Ini 100 nih, dulu bayar nih. Udah lunas kan? Iya. Masalahnya apa lagi? Udah, terima kasih banyak, Pak. Yang terima kasih apa? Saya terima kasih banyak nih, dikasih lebihan banyak banget. Siapa yang ngasih? Pak Haji kan, Pak Haji ini ngasih. Enggak ngasih. Lebih. Oh, bayarnya saya lebih. Iya, Pak. Jadi ini segini. Dah, bayar lunas kan? Apa? Terima kasih banyak. Kenapa yang makasih? Belum. Kenapa makasih? Siapa yang ngasih? Ngasih apa? Belum ngasih. Ngasih apa? Semoga panjang umur, Pak. Rezekinya banyak. Amin. Sehat selalu, Pak. Amin. Pulangnya kemana? Gang Menteng, Pak. Gang Menteng. Masih bujangan? Udah punya istri, Pak. Oh, masih muda udah punya istri? Umurnya berapa? Iya, 26 tahun. Oh, 26 tahun gak muda lagi udah punya anak. Awas ini uangnya jatuh. Iya, Pak. Uangnya jatuh, awas itu. Ya? Makasih banyak, Pak. Iya. Kenapa? Belum ngasih, saya mau ambil lagi kok. Ambil lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak Haji, enggak apa-apa. Saya kan bayar. Iya, Pak Haji. Nah, ini enggak ngasih. Iya. Bayar. Nah. Udah ya, jualannya yang rajin ya. Iya, Pak. Lunas kan bayarnya? Iya. Tadi lunas enggak? Kurang enggak? Iya. Kurang berapa? Iya, Pak Haji. Kurang enggak? 100 berapa? Nah, kurang 10.000. Iya. Ya. Ya, kurang 10.000. Iya, nggak apa-apa, saya nggak ngasih. Iya, nggak apa-apa sih. Nah, saya nggak jadi ngasih, nggak apa-apa. Loh, saya nggak ngasih kok. Cuma-cuma cuman bayar. Iya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih. Hah?
Gak apa-apa, Pak Haji. Hah? Benar, gak apa-apa. Pak Haji. Yang benar. Ridho enggak saya beli sesuai harga. Ridho sesuai harga. Benar enggak, coba hitung, benar enggak tadi? Hitung dulu. Benar enggak? Aku salah nanti keburu bahagia dikaranya dikasih padahal enggak. Nah. Enggak, benar enggak? Benar enggak? Perasaan benar sih. Sesuai. Sesuai enggak? Iya. Sesuai enggak? Hitung dulu, biasanya berapa dapat duit? Barangnya kan sudah habis. Ini 15 kali 10 125 tambah 5 kali 15 25 apa 225 225 ribu. Terus apa segitu protok berapa? Berapa? 20.000 kali 3. Dari 3 60.000. Jadi 285.000. Itu uangnya berapa? 285.000, ya kan? Semuanya 200. Berapa tadi berapa tadi? 20. 20.000-an satu. 20.000 kali 3. Berarti 60. Jadi 285.000, ya. Nah, oke, ini saya ambil. Nih. Kembalian 25.000. Heeh, 15.000. 15.000. Nah, gas ini nih. Nah. Pas kan? Bener enggak? Bener. Enggak nyesel kan? Iya, insyaallah. Bener enggak nyesel? Iya, dikasih rezeki. Ya, saya syukurin ya segini rezekinya. Ya alhamdulillah. Ya orang harganya segitu ya segitu. Bener Mas ya. Bener enggak? Iya, kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Iya, harganya segitu ya enggak gitu. Kan kalau jual sesuai harga enggak? Sesuai. Ini masih ada untungnya enggak? Masih alhamdulillah. Ini untungnya berapa? Untungnya ya berapa? 5.000 kak, itu untungnya dapat, udah saya hitung ya, itu dapat untungnya 150 loh. Iya Pak Haji. Ada 150 untungnya? Ada 150. Nih, kembalian recehnya saya balikin. Untungnya jadi 190. Ya, nih balikin lagi. Balikin lagi Pak. Untungnya jadi ditambah, nih untungnya tambah lagi. Untungnya tambah lagi. Hah? Untungnya tambah lagi. Hah? Untungnya tambah lagi. Untungnya tambah lagi. Kasih dulu 100 sama tukang pisang uangnya. Kasih tukang pisang. Kasih lagi tukang pisang, 100 lagi. Lebih tambah, ya. Nih, untungnya saya tambah lagi. Nah, untungnya saya tambah lagi. Untungnya saya tambah lagi. Untungnya saya tambah lagi. Untungnya saya tambah lagi. Kasih tukang jeruk 100 tuh. Tukang jeruk kasih. Tukang jeruk kasih 100. Untungnya tambah lagi nih. Ya. Tambah lagi untungnya. Saya tambah lagi untungnya. Dah, saya tambah lagi untungnya. Cukup kan? Cukup banyak kan. Angin nganter ken pepeli rasa duga wasaraga ciayung awan nafsuna di pepen disangkan simpe pernahkah masyarakat. Udah ya, jualan yang rajin tambah berkah. Amin, amin, ya. Amin.
makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sehat. Orang Cirebon, Cirebonnya mana? Punya di Panguragan, Pak. Pak? Panguragan. Panguragan. Iya, ya. Sekarang tinggal pulang dong. Iya, pulang kok, Pak. Udah dapat untung banyak ya. Uangnya buat apa? Buat kasih istri semua. Semuanya. Hebat. Uangnya buat kasih istri semuanya. Tadi uang yang dikasihin ke itu, yang dikasihin orang berapa? 200 ribu, Pak. Nah. Ini saya ganti yang tadi ya, yang kasih tukang jeruk. Ini kasih tukang pisang. Ya, kirimin sama istrinya uangnya. Ya. Iya, makasih banyak. Ya. Sehat. Sehat ya. 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 Sehat. Ya. Mau foto dulu bajunya, Pak? Oh, foto boleh. Nah, udah terfotoin. Ya. 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 Terima ya, kasih banyak Pak Jaya. Ya, hati-hati juga. Mohon. Ya, hati-hati Pak Jaya. Ya, sama-sama. Mohon. Waalaikumsalam. Ya.